Yo, what's up guys? Bertemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan memainkan game Dunking Simulator dari Roblox. Jadi kali ini kita akan berjuang sampai menjadi pemain basket yang profesional guys. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dulu video ini. Lalu bagi yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video menarik yang lain. Dan terima kasih banget buat kalian yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini. Buat teman-teman yang mau join grup Roblox dan Discord, gue taruh linknya di bagian deskripsi. Siapa tahu ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini guys. Oke teman-teman, jadi hari ini Bang Hayo bakal jadi pemain basket ini. Dan di sini ada Lovi Talos, Bima, Ra, Aklan, Aku King, Fikri. Dan ini si opasnya jadi penguin berotot guys, GG Gaming. Tapi bola basketnya yang biasa ini, sedangkan si Fikri bola basketnya udah kayak es teman-teman. Dan ini kontes apaan? Bagaimana kalau Bang Hayo join aja ini? Dan lawan Bang Hayo cuma Fikri ya? Ya elah, si Fikrinya udah pro ini, buset dah, bisa meledak dong. Waduh mak, gimana caranya ini? Ya udah guys, kalau gitu Bang Hayo langsung aja dari sini. Apakah Bang Hayo bakal masuk GG Gaming? Langsung masuk teman-teman. Dan di sini ada jurinya yang kasih skor. Lalu apalagi teman-teman? Hah? Cuma sekali doang? Ya elah, gaje dah. Bang Hayo kira bakal berkali-kali. Ternyata cuma sekali aja ya guys ya. Bagaimana kalau Bang Hayo coba lagi? Ya ampun, meleset dong, kurang asem. Ayo Aklan. Iya, mantap jiwa. Buset dah. Lovi Talos, lu loncat dari mana itu? Beneran dari situ? Buset dah, GG Gaming teman-teman. Astaga naga. Parah-parah. Bahkan Michael Jordan kalah guys. Seingat Bang Hayo, Michael Jordan itu bisanya airwalk ya guys ya. Dan lompatnya itu dari sini. Nah Bang Hayo dapatnya 0% dong, kurang asem. By the way, katanya si Opas cedera. Badannya segar gitu Opas. Jangan-jangan si Opasnya cedera hati guys. Kalau itu mah obatnya kagak bisa main kayak gini Opas. Mesti ikhlas itu. Nah langsung aja teman-teman, mantap jiwa, masuk lagi. By the way, Bang Hayo disuruh kesini. Dan sepertinya ini toko jual bola basket. Kalian bisa lihat sendiri banyak banget bolanya di sini. Dan ini bola yang Bang Hayo pakai, cooldownnya itu 2,5 detik, lalu multipliernya cuma 1 kali. Berikutnya lagi di sini ada bola berwarna biru, mantap jiwa. Harganya agak murah ya guys ya. Sedangkan yang ini kayak bola kasti. Lanjut lagi di sini. Nah, ini bolanya kayak bola api. Wah, wah, keren banget ini. Nah, yang ini warna hitam kayak Spider-Man gitu karena ada corak berwarna merah. Lanjut lagi di sini. Nah, ini bola yang dipakai sama Fikri, ada awannya, guys. Keren juga yang ini. Lanjut lagi di sini. Wah, wah, bola yang ini juga mulai mahal ya, guys ya. Harganya 100k. Oke, mantap jiwa. Buset dah, yang ini 250k. Dan multipliernya 25 kali guys. Kalau nggak salah ini yang dipakai Lovi Talos. Berikutnya lagi di sini ada bola nggak terlihat guys. Buset dah, ini gimana mainnya? Gaje dah. Selanjutnya lagi di sini ada bola galaksi guys. Harganya 2,5 M. Buset dah, mahal banget ini. Wah wah, sepertinya yang tadi. Oh kagak guys, masih ada. Nah yang ini pakai Robux. Buset dah, kalau pakai ini langsung pro teman-teman. Harganya 300 Robux dan multipliernya 100 kali. Lanjut lagi di sini ada bola es ini. Buset dah, 500 kali dong GG Gaming. Harganya 500 Robux. Wah wah, kalau pakai ini langsung OP guys. Nah, yang ini lebih parah lagi teman-teman. 1000 kali, harganya 1000 Robux. Nah, langsung aja kita beli di sini. Ada si Aklan di situ. Nah, kita beli aja bola yang ini karena harganya murah. Berikutnya lanjut lagi ke sini, sepertinya dia NPC-nya, bisa dibilang kayak pelatih gitu. Nah, jadi quest-nya dari dia, dan quest berikutnya upgrade animasi. Agak aneh ini, mungkin gaya kita ya guys ya. Nah, langsung aja ke sini. Bagaimana kalau Bang Hayo langsung aja beli ini? Nah, sekarang udah bintang 1 dan harga upgrade-nya makin mahal. Lalu questnya apa lagi? Sepertinya udah selesai ya guys ya. Tadi cuma tutorialnya. Bagaimana kalau Bang Hayo langsung aja kayak gini? Iya mantap jiwa. Oh ternyata pada saat ngedang ada animasinya guys. Tadi Bang Hayo ada putar bolanya sebelum ngedang.
Wah wah, ini teman-teman udah pada keren ya. Bang Hayo juga bakal lanjut ini GG Gaming gaya belakang teman-teman. Ternyata animasinya itu random ya guys ya, nggak cuma satu. Bang Hayo kiranya tadi cuma putar doang. Kalau di sini kayaknya toko baju ya guys ya. Bagaimana kalau Bang Hayo beli aja ini? Nah, bajunya ada di sini guys. Kalian bisa lihat sendiri. Dan ternyata bajunya juga ada efek guys. Widih, mantap jiwa teman-teman. Sekarang Bang Hayo udah pakai baju basket ini. Siraknya juga udah pakai warna putih. Sedangkan yang ini, yah malah hilang dong. Gak sempat baca tadi. Bagaimana kalau Bang Hayo langsung aja kayak gini? Ya ampun, pakai baju baru lalu dangnya meleset, kurang asem. Bagaimana kalau Bang Hayo coba lagi ini? Iya, mantap jiwa. By the way, sekarang animasinya kagak keluar, guys. Iya, Lofi dari sini, GG Gaming langsung masuk, teman-teman. Kayaknya kagak deh. Oh, ternyata bener, guys. Kata si Lofi di sini ada Santa. Dan ini fungsinya buat apa ya? Dapatkan 50 poin pada dunk contest buat akses ke snow area guys. By the way, kenapa mereka udah di dalam ya? Ya elah, bisa bug dong, kurang asem. Bugnya gimana Lofi? Jangan-jangan langsung aja kayak gini. Nah bener dong, ternyata caranya kayak gini. Otomatis kita masuk ke dalam sini guys. Ada trail buat plus 5 rank. Berarti fungsinya buat upgrade gitu ya. Bagaimana kalau Bang Hayo coba aja? Iya, mantap jiwa teman-teman. Kita langsung terjun ke bawah. Parah dah. Ini mah dang maut teman-teman. Mau kagak mau Bang Hayo grinding dulu di sini. Iya, mantap jiwa. Langsung aja teman-teman GG Gaming. Wah, wah banyak banget bolanya di bawah situ. Nah, coba lagi teman-teman. Ya ampun, kelewatan dong. Kurang asem dah. Ini basketnya terlalu GG guys. By the way, tahu Bang Hayo yang lagi terkenal itu si Stephen Curry sama LeBron James, guys. Hah? Ada apa, Opas? Katanya ada lemparan kematian. Cuma Bang Hayo kagak ngerti ini. Ya udah, Opas, loncat aja. Ya elah, itu mah riset kurang asem dah nih bocil. Mau tipu-tipu dia. Nah, Rak, lu mau tunjukin apa, Rak? Coba aja loncat nih. Bang Hayo juga loncat ini. Ya elah, malam leset dong, kurang asem. Sedangkan si Raknya tadi berhasil. Lalu yang di sini ada apa guys? Kayaknya ini astronot dan kenapa dia nyasar ke sini? Gaje dah. Widih, ternyata Notsusnya udah pro guys, bolanya kayak gini. Bagaimana kalau Bang Hayo grinding dulu ini dan semoga aja kali ini Bang Hayo bisa jadi pemain pro. Oke guys, Bang Hayo udah grinding cukup lama ini dan bolanya harganya 100k guys. Iya, GG Gaming. Sekali masuk bolanya ada cahaya. Dan sekarang Bang Hayo bisa masukin dari sini. Iya, langsung aja teman-teman, mantap jiwa. Gayanya bener-bener kayak pemain pro. Sebenarnya sih kita bisa teleport ya guys ya, kayak gini. Dan sekarang Bang Hayo berada di tengah lapangan. Wow. Iya, mantap jiwa teman-teman. Langsung masuk, Bang Hayo keren banget guys. Kalau misalnya Michael Jordan lihat ini, pasti menangis teman-teman. Nah, sekarang Bang Hayo bakal coba lagi ini dari tempat yang jauh. Ini dangnya gaya punggung. Iya, mantap guys. Ternyata masuk teman-teman. Gua kira kagak masuk tadi. Bagaimana kalau sekarang Bang Hayo dari sini teman-teman? Nah, langsung aja dari sini. Ya ampun, 0% dong. Parah dah. Berarti belum mampu ya guys. By the way, Bang Hayo ada sedikit tips ini. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah tempat buat upgrade status. Jadi yang paling penting di sini adalah rank, berikutnya akurasi. Kalau yang fokus sama speed ini nggak terlalu gimana guys. Oh iya, kata si Opas di sini ada bug gitu. Di mana Opas? Ikuti guru olahraga. Ya elah, dia sekarang jadi gurunya guys. Nah, jadi kita masuk aja ke sini. Lah, ini si Opasnya kenapa di sini? Ya elah, malah loncat dong. Jadi ini bugnya. Walah, ternyata si Opasnya berhasil keluar guys. Bagaimana kalau sekarang Bang Hayo yang coba ini? Nah, langsung aja dari sini. Buset dah, kalau Bang Hayo mah langsung masuk guys. Jadi kalau misalnya kalian mau coba bug ini, teman-teman loncatnya nggak boleh terlalu jauh. Intinya kalian harus dalam keadaan noob. Guys, bagaimana kalau kita loncat bareng ini? 1, 2, 3, go, go, go. Langsung aja ke sini teman-teman. Iya, mantap jiwa. Wah, wah, keren banget teman-teman. Bang Hayo kagak masuk, kurang asem.
Kayaknya pada nggak masuk itu. Sepertinya kalau rame-rame kayak ada pengaruh gitu ya guys ya. Nah bahkan sekarang 100% dangnya. Yowes kalau gitu sekarang Bang Hayo bakal grinding habis-habisan ini dengan cara membeli bola basket Robux. Widih, mantap jiwa teman-teman. Bolanya bola api. Kata si Faid dan KSN kebakaran guys. 2 hours later. Oke teman-teman, Bang Hayo sekarang udah jadi pemain pro ini. Bajunya udah yang paling mahal. Lalu untuk bolanya sendiri, Bang Hayo kagak beli ya, karena efeknya lebih bagus yang ini. Dan di sini Bang Hayo udah ada trail ya. Jadi intinya loncat aja dari sini guys. Kalian mesti udah pro ini. Iya, mantap jiwa. By the way, ini animasi Bang Hayo udah bintang 5 guys. Ya udah kalau gitu sekarang Bang Hayo bakal tunjukin aja ini. Nah langsung aja teman-teman, mantap jiwa. Ini animasi yang pertama. Sekarang lanjut lagi yang kedua. Semoga aja yang keren ini. Nah kalau yang ini yang salto GG Gaming. Lanjut lagi ke sini bentar ya guys ya. Sekarang Bang Hayo bakal coba dari sini teman-teman. Iya mantap jiwa. Yah muter lagi dong, kurang asem. Sekarang Bang Hayo coba dari sini. Semoga aja kali ini gaya roket. Ya elah malah salto lagi dong. Wah wah susah juga ini keluarin gaya roket ya guys ya. Semoga aja kali ini. Ya ampun salto lagi dong, kurang asem. Kenapa yang roket susah banget ya? Bagaimana kalau Bang Hayo coba aja di kontes? Ya elah muter lagi dong. Buset dah nih game, tiba-tiba jadi sensi gini. Ayolah roket-roket. Ya elah cuma salto lalu gini temen-temen. Kenapa yang roketnya kagak mau keluar ya? Parah dah. By the way skor kita sempurna guys. Iya, Hayogo membawa bola langsung aja melewati 5 bocil, mantap jiwa. Dan di sini ada pertahanan terakhir, Bang Hayo juga berhasil lewat teman-teman. Dan apakah Bang Hayo bakal keluarin roket? Ternyata kagak guys. Dia keluar skill blender, kurang asem. Bang Hayo kagak bakal berhenti ini guys, kalau kagak keluar roket ini. Nah semoga aja kali ini, ya elah malah gaya kayak gini dong. Keren sih, tapi Bang Hayo mau yang roket. Duit Bang Hayo sampai mau 4M ini. Tereret, tereretetet. Iya, mantap jiwa teman-teman. Akhirnya Bang Hayo keluarin skill roket GG Gaming. Berarti Bang Hayo pro-nya bukan kaleng-kaleng guys. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gua berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video.